Mari kita unboxing. Ini yang kemarin belanja di DOS. Tokonya kita datengin di DOS yang ada di Kemang. Ah, aku udah gak sabar. Taruh sini deh. Ini dia penampakannya. Ini adalah Lensgo microphone. Kebetulan aku lagi pakai sekarang. Cuman ini minjem punya Junot. Akhirnya aku punya sendiri. Kemarin belum beli. Ya Allah, masih baru banget nih. Kita buka dulu, ya Allah susah ya. Masih new. Look at that. Kebalik. Look at that. Oh, ini dia penampakannya. Tada. Tadi juga di sini kayak ada kertas deh. Oh, ini adalah kartu garansi. Tuh, tanggal pembeliannya yang waktu itu kita datang. Ini harus disimpan nih, jangan sampai hilang. Jadi kalau ada apa-apa, bisa dibalikin. Lupa cara bukanya gimana. Oke, gini. Ini ada push-nya di sini. Push! Mantap, ada satu. Ini namanya limiter, bener ya? Transmitter. Salah, ini limiter. Mau manggung kali ya. Ini namanya transmitter. Dan dapat dua mic di sini, ada dua unit. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama orang, satu kita pakai dan satu dipakai sama misalnya ada bintang tamu atau apa gitu kan. Dan di sini, ini kelebihannya adalah kalau misalnya kita nggak pakai transmitter pun kita bisa pakai memory card. Kita masukkan memory card di dalam sini, jadi udah tinggal colok aja di situ. Jadi nggak perlu lagi pakai transmitter. Dan ini boxnya itu udah termasuk chargeran. Jadi kalau kita masukin di sini, aduh baterainya habis. Kita tinggal masukin aja di sini, kita tutup, terus kita colok. Pakai kabel. Pakai unit C. Udah deh. Nanti ada bunyinya. Ada lampunya. Jadi itu ngecas. Simpel banget. Suaranya jernih kan? Ya kan? Mantap ya. Aku mau langsung pakai nanti buat jalan-jalan, buat konten, buat cuman TV ngobrol sama bintang tamu. Ini sih kepake banget. Terus untuk kabel-kabel ini ada instruction manual ya. Instruction manual kita buka dulu. Kita buka ini Lensgo manual instruksinya dan dapat kabelnya. Ini namanya kabel apa? Ini namanya kabel apa? Oh, ini namanya kabel AUX. Mohon maaf saya newbie. Ini kabel AUX juga. Oh, stoknya. Dan ini kabel chargernya. Dan satu lagi dapat magnet. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, jadi ini bisa dijepit di baju, nih jepitannya, ya kan? Atau, aduh, aku bajunya nggak mau dicepit-cepit, it's okay, tinggal copot, ganti sama magnet. Tuh. Jadi udah tinggal tempel di mana-mana bebas. Simpel ya, bagus ya. Tuh, nyala guys. Nyala tuh. Cara nyalainnya juga gampang, tinggal diklik. Bener nggak? Oh, salah. Nyalainnya juga gampang. Ini ada tombol on off di sini, tinggal dipencet. Tekan agak lama sedikit, nggak lama sih, paling berapa second gitu. Nah, langsung nyala. Terus si bulu-bulunya ini gunanya untuk menyaring kalau misalnya kita di outdoor atau lagi angin kenceng, dia bisa meminimalisasikan suara angin, jadi nggak kayak berisik suara angin gitu ya, jadi jernih banget. Dan ini bisa dipakai sampai jarak
Udah. Sampai jarak 70 meter. Cakep kan? Jadi kalau kalian ya misalnya ya konten kreator atau apapun, aku rekomendasiin banget buat kalian pakai yang namanya Lens Go ini. Karena terbukti aku udah pernah nyoba pakai, sampai sekarang juga ini aku pakai. That's why aku harus punya unit baru. Udah deh gitu doang. Tapi kalau misalnya kalian gak mau pakai transmitter, kalian tinggal masukin micro SD. Kita tinggal pakai micro SD. Jadi dia otomatis caranya di gimana? Tinggal diklik ya. Langsung. Oke. Jadi kalau misalnya kalian udah masukin micro SD-nya, kalian nggak mau pakai nih transmitter kan? Kalian tinggal dipencet ini yang ada nama rack-nya ini, record ini. Tinggal diklik dipencet sekitar 3 detik. 1, 2, 3, nanti dia otomatis nyala, otomatis ngerekam, dan hasil suaranya itu tersimpan di memory card. Tinggal dipindahin pas kalian ngedit. Easy peasy lemon squeezy. The best ya? Oke, aku matiin dulu. Karena besok mau dipakai langsung buat jalan-jalan, buat perkontenan. Mantap. Ini cara, kalau cara tutupnya, jadi dimasukin seperti biasa, tutup, pencet push di sini, klik, selesai.